sudah bergeser ini, bergeser waktu, semakin ke zaman now, zaman sekarang, itu gratifikasi yang nilai sama atau ranah adat atau keagamaan, tetapi ingin dengan gratifikasi atau pemberian tersebut, pada intinya gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas. Jadi KPK ingin mengendalikan tersebut, mengendalikan gratifikasi. Karena dalam sejarah, kalau kita flashback dulu jauh, jadi laksanakan saya di sini gitu. Kembali lagi ke Sulawesi Utara, ke Minsel tadinya. Waktu itu saya pernah ke Minsel waktu di Manado, tapi hanya main ke pantainya. Yang memberikan karena ada sesuatunya, karena ingin memberikan karena ada udang di balik batu ini, yang kita mau kendalikan. Makanya kami membedakannya menjadi dua. Yang wajib dilaporkan, itu batasan nilai, kita boleh menerima itu dengan batasan nilai 1 juta rupiah per pemberi. Per pemberi boleh dalam bentuk uang ataupun